Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan bikin sambal goreng, guys. Dini Arjem mau bikin sambal goreng tempe sama tahu. Ditambah lagi sama pete ya. Nah, bahan-bahannya sudah aku siapin dan sudah aku cuci semua ya. Nah, ini guys. Nah, ini tempenya sudah aku potong-potong kotak ya, semua dipotong kotak, nanti ditinggal goreng ya, tinggal goreng. Nah, ditambah lagi sama, nah ini bahan-bahan bumbunya ya, pakai cabai rawit, diiris serong, cabai hijau, diiris serong ya, ditambah 2 keprekan laos ya, atau keluas laos. Terus ditambah lagi sama daun salam sama daun jeruk secukupnya ya guys ya. Nah, nanti ditambah lagi sama kecap ya, ditambah lagi sama kecap. Nah, ini petenya ya, ini petenya. Pete satu aku belah jadi dua ya guys ya, belah jadi dua. Sudah aku cuci semua. Nah, ini tahunya juga sudah aku iris-iris kotak. Semuanya aku iris kotak ya. Nah, tahu sama tempe diiris kotak. Ini tadi beli tahu satu, tempenya juga satu, tapi besar tempenya guys ya. Nah, ditambah lagi ini bumbu-bumbunya ya. Nah, biasanya brambang bawang itu dihaluskan ya, tapi brambangnya aku iris tipis-tipis nanti digoreng guys ya. Nah, ini cabai merah nanti dihaluskan sekalian sama ini. Nah, ini yang mau dihaluskan ya, bumbu-bumbunya. Pakai gula pasir 1 sendok. 1 sendok garam yang kasar ya, aku pakai yang kasar guys ya, suka yang kasar. Terus dikasih setengah sendok lada bubuk, 4 siung bawang. Nah, nanti ditambah lagi sama cabai merah, dihaluskan sekalian nanti ini guys. Nah, ini dihaluskan sekalian. Yang lain ini enggak dihaluskan ya, ditumis nanti sekalian sama tahu, tapi tahunya nanti digoreng dulu sama tempenya digoreng dulu ya. Terus nanti ditambah lagi sama penyedap rasa, aku pakai Royco ya guys ya, pakai Royco. Nanti ditambah lagi sama Royco sama kecap manis ya. Nah, ini nanti ini sekalian ditumis sama petinya. Ini digoreng dulu sama tahunya, digoreng dulu ya. Nah, ini brambangnya, pakai brambang iris yang banyak biar tambah enak sedap ya guys ya. Sambal goreng tempe sama tahu peti. Nah, ini guys ya. Ya udah ya, nggak usah banyak ngomong. Langkah selanjutnya mau digoreng dulu apanya, tempenya sama tahunya. Oke, let's go. Nah, langkah selanjutnya mau goreng tempe sama tahu dulu. Nah, buka api, tuangkan minyak ya. Minyak secukupnya, goreng tempe sama tahu. Nah, ditunggu panas dulu ya minyaknya.
Kalau udah panas dituangkan. Nah, dituangkan udah panas ya. Tempenya dituangkan dulu. Goreng dulu. Sama mengerus bumbu yang dihalus juga. Tunggu tempenya menguning ya guys ya, biar kelihatan cantik nanti. Nah, sudah hampir menguning ya guys ya, ditiriskan ya tempenya. Tinggal goreng tahu.
hampir siap ya guys ya. Sekarang dituangkan, nggak usah kering-kering. Nggak usah terlalu kering. Sekarang goreng berambangnya ya. Berambang bumbunya yang dihaluskan.
ditunggu sampai empat. Nah ini guys, sudah siap dihidangkan ya, sambal goreng tempe sama tahu sama petai ya. Nah ini guys, mantap guys. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan di skip. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton video-videoku. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Dan semoga kalian sukses semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah guys, lain kali bisa dicoba. Nah, bahan-bahannya simple guys, tapi hasilnya wow, mantap guys. Ditambah lagi ada cabai merah, cabai hijau, mantap. Ada petainya. Ini guys, udah siap dihidangkan ya. Wow, mantap. Lain kali bisa dicoba guys, bumbunya simple. Wow.